kasih kami ucapkan kepada himpunan peduli. Wali Kota Padang mengucapkan terima kasih kepada HTT yang telah membantu APD dan masker. Bantuan dari HTT ini akan meringankan permasalahan terhadap kebutuhan APD dari tenaga medis saat menerima perwakilan HTT di Rumah Dinas Wali Kota Padang. Wali Kota Padang Mahyeldi berharap kebersamaan semua komponen dalam menghadapi wabah COVID-19 semakin dirasakan. Itu terbukti ketika bergeraknya semua pihak untuk memberikan bantuan, baik bantuan berupa APD maupun bahan makanan. Salah satunya adalah bantuan yang diberikan oleh HTT ke pemerintah Kota Padang untuk membantu pencegahan COVID-19. HTT yang diwakili Pak Albert Dalhuma dengan Pak Iswanto Kuara memberikan bantuan alat pelindung diri dan masker untuk puskesmas dan rumah sakit di Kota Padang. Dan tentu dengan bantuan ini sangat-sangat membantu dan sekaligus juga untuk perlindungan terhadap tenaga medis kita. Yang sekarang ini kita RSUD kan sudah hidupkan sebagai rumah sakit khusus, waktu ini SOP-nya sudah COVID. Dan kemudian juga puskesmas. Sekarang ini juga banyak OTG-OTG. Nah, waktu itu juga di puskesmas juga kita siapkan orang-orang yang akan bertugas. Untuk ini tentu juga dengan SOP yang semestinya pada kami. Sehingga kita harapkan tenaga medis kita ini akan lebih terlindungi. Dan kemudian juga untuk penanganan kasus akan lebih baik. Sementara itu, perwakilan HTT Albert Indra Lukman yang didampingi oleh Iswanto Kuara dan beberapa orang lainnya mengungkapkan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan terhadap pemerintah Kota Padang. Dukungan tersebut baik berupa penanganan masalah sosial masyarakat terdampak COVID-19 maupun untuk membantu kekurangan APD tenaga medis. Albert menambahkan HTT sebagai perkumpulan sosial masyarakat Tionghoa Kota Padang bersama dengan HBT dan Santo Yusuf turut peduli untuk penanggulangan wabah ini. Sehingga penanganan wabah COVID-19 cepat selesai, sehingga ekonomi sosial dan keagamaan kembali normal. Kita berikan kepada pemerintah Kota Padang adalah bantuan mengenai soal untuk tenaga medis. Karena kita tahu bahwa tenaga medis itu adalah garda terdepan, sehingga kita harus menyiapkan alat-alat pelindung dirinya. Jadi kita menyerahkan kali ini adalah masker medis dan alat pelindung diri APD sebanyak 200 APD, kemudian masker medisnya sebanyak 50 kotak atau 2.500 lembar. Nah, sedangkan yang masker non medis memang HTT langsung membagikan ke masyarakat, baik itu ke kantor camat, ke kantor lurah, ke kantor polisi, kemudian juga kepada para masyarakat umum. Dari Padang, Sumatera Barat, tim iNews melaporkan.